Hai semua, Assalamualaikum. Jadi nama saya Nadia Syafiqah binti Muhammad Syukri dari Diploma Seni Bina Semester 4. Saya dari Kolej Kemahiran Tinggi Mara Pasir Mas. Jadi hari ini Nadia ingin tunjukkan beberapa jenis laptop, iaitu 3 best laptop for architectural student. Jadi mari Nadia tunjukkan beberapa jenis laptop yang terbaik. Hai adik-adik semua, jadi Nadia ingin tunjukkan 3 best laptop for architecture student. Jadi mari Nadia tunjukkan beberapa jenis laptop yang terbaik untuk adik-adik semua. Jadi mari kita buka Google sama-sama. Kita type 3 best laptop for architecture student. Ha, mari kita tengok sama-sama. Wah, kat sini ada beberapa jenis laptop yang menarik. Ada Lenovo, ada Acer Predator, ada Asus. Jadi ada MSI. Jadi kat sini kita boleh tengok bermacam-macam jenis laptop, bermacam-macam jenis harga laptop. Tak apa, jangan terkejutlah sebab budak-budak architecture student ni memang banyak pakai duit lah, banyak habiskan duit untuk buat kerja-kerja kita, buat beli laptop, nak print apa semua. Jadi jangan risau, kita tengok bajet kita. Okey. Jadi mari Nadia tunjukkan beberapa jenis laptop untuk adik-adik semua. Jadi laptop yang pertama yang Nadia ingin tunjukkan kepada adik-adik semula, macam kawan-kawan ke semua, laptop yang Nadia cuba untuk suggestkan kepada kamu semua ialah Acer Predator Helios 300 gaming laptop. Jadi apa yang menarik tentang laptop ni? Jadi mari kita tengok sedikit videonya. Kita tekan. Oh, kat sini. Wah, cantiknya laptop ni. Jadi kita tengok apa yang spesifik yang kita perlukan untuk apa spesifik yang ada dalam laptop ni lah. Macam, jadi laptop Acer Predator ni dia menggunakan Windows 11 home yang juga menggunakan Intel Core i9. Selain itu juga grafik yang digunakan dalam laptop ni juga amat menarik, iaitu Nvidia. Jadi sememangnya Nvidia tu diwajibkan lah untuk ada dalam laptop kita. Jadi kalau nak cari laptop, cari yang ada Nvidia GeForce. Dan sebab kalau Nvidia ni kita senang lah untuk nak render sesuatu kerja kita ke apa semua. Macam kita nak render software seperti Lumion, V-Ray ataupun SketchUp. Jadi ianya amat menarik dan laptop ni sesuai juga untuk architectural student macam kita. Laptop yang kedua pula ialah MSI GF6313. Cantiknya laptop ni, warna hitam, berkilat, keyboard dia color merah. Ini sangat menarik perhatian. Jadi kita boleh tengok kat sini dia menggunakan powered by 11th gen Intel Core i7 processor. Kita boleh tengoklah kat sini beberapa info tentang laptop tersebut. Jadi laptop ini juga menggunakan grafik performance of award winning Nvidia. Jadi ini sesuai lah untuk kita dak-dak architecture ni. Jadi kita boleh tengok kat sini berapa stay coolnya, quiet underloadnya. Macam ianya amat menarik tengok grafik dia. Beza daripada laptop yang sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Ianya juga amat nipis dan juga ringan. Jadi ringan dia tu boleh tahan lah 1.86kg sahaja. Dan ianya 21.7mm. Nipis lah. Ianya amat sesuai untuk kegunaan kita, macam kita nak bawa pergi site ke, pergi mana-mana. Jadi ketahanan bateri dia tu selama 7 jam.
Jadi ianya amat lama dan boleh gunakan sepanjang hari. Audio dia juga amat menarik. Jadi kita boleh tengok rating kat sini. Macam-macam yang menarik untuk laptop MSI GF63 Thin. Laptop yang ketiga dan yang terakhir Nadia cuba suggestkan kepada adik-adik, kepada rakan-rakan ialah HP ZBook Studio. Mari kita tengok sedikit sebanyak video yang ditunjukkan dalam Google Book. Jadi kat situ kita boleh tengok beberapa jenis info, beberapa jenis grafik yang ditunjukkan oleh video tersebut. Jadi HP ZBook ni juga ia mempunyai apa, skrin dia tu sebesar 16 inci saja. Ia cuncun untuk kegunaan kerja kita. Jadi laptop ini menggunakan Windows 10 Pro available through downgrade right from Windows 11 Pro. Jadi bawah sikit daripada Windows 11. Jadi laptop ini juga menggunakan Intel Core i9 yang generasi yang ke-12 gitu. Ha. Jadi memory size dia mempunyai 32GB RAM. Jadi kita tengok kat sini grafik dia, cara dia render dalam laptop tersebut. Kita boleh tengok apa ciri-ciri laptop ni. Jadi laptop ni amat senang untuk kita bawa ke mana-mana sebab dia nipis, dia ringan. Jadi bateri dia pun tahan selama 12 jam. Kita nak buat kerja kat luar, kita nak buat kerja dekat site pun senang. Jadi ia amat memudahkan kita sebagai pelajar architecture student ni untuk buat kerja-kerja menggunakan software-software yang berat apa semua. Jadi kalau ada emergency ke apa, kita boleh just buka laptop kita, kita nak buat drawing ke, kat mana-mana pun boleh menggunakan laptop ni sebab dia punya ketahanan bateri tu pun lama. Jadi laptop ni juga amat menarik seperti laptop-laptop yang tadi, seperti laptop MSI, seperti laptop Acer. Jadi itu sajalah video tutorial yang Nadia cuba suggestkan kepada kalian semua. Jadi itu saja daripada saya. Bye.